Jadi sopo sound sih rung tau ngobongi speaker berarti rung jos. Aja mau engkres tok speakermu apik tapi rung tau dibongi berarti kurang suki awak. Ngerti ra? Menyambut new normal ya, persiapannya apa ya? Persiapan. Kalau new normal kita jelas lalu ingin ngetok nih bok pizza. Jadi boke megaboot pizza. Megaboot. Muka-muka mong ditar sih di megaboot atau sound sih dijumplang ini rame aku tok Mas Bri muka-muka sih iso-iso gak kontainer sih anjar kaya. Nah, ya kagian ragat kan, nanti gue walau speaker yo akeh kagian ragat speaker yo akeh power yo akeh. Ya aku kan power gue mek bro ini iki. Ya iya nombro gue. Power gawe dhewe. Dhewe. Bledos ra apa-apa lak dadi dhewe. Piro? Ya Mas Bre nek omongnya wis jajal speaker 25 in piye responnya atau respondasinya atau direkom gimana menurut jenengan? Lek 25 in ya wis serendah-rendahan ae nggih. Suara-suara booster lah. Ya suara bass booster. Kalau dia mungkin karakternya lebih clear atau lebih frekuensinya lebih ke bawah atau lebih ke sub-nya bukan ke mid-low-nya ya. Kalau ya ke opo luwih atas mungkin 18 in atau 21 mungkin luwih dapat. Tapi kalau menurut perbandingan kalau Mas Bri kan punya 21 in sama 25 in. Kalau dibandingkan dijejer itu hasil suaranya kira-kira bagaimana menurut jenengan? Hasil suara ya sama. Hampir sama. Beda lebih gemuk sedikit sama ya, lebih panjang. Dia lebih clear atau lebih dapatnya kan responnya subwoofernya lebih luas atau lebih daun lebar gitu. Itu 10 berapa in Mas Bre? 10 6 in. Nah, sekarang kan itu udah pernah uji coba rekomendasi atau 25 in. Sekarang punya berapa unit totalnya? Oh, ra duwe. Mek duwe 8. Punya 8 unit. Jadi Mas Bre, jajal mbora sok. Kira-kira sak treke isine 8 wis padha karo 40. Jadi speaker iki gedine meh kaya speaker 40. Jadi speakere mek 8 in apa kalau 10-nya 6 in, kalau speakernya 25 in itu kira-kira hampir sama berarti isi 4 kalau enggak isi 6 ya. Isi 6 subwoofer 18 itu dibandingkan dengan 1 20 25 in. Hampir sama. Jadi kalau bawa 8 sub berarti kali 18 kali 6. Wah, akeh lho yo. Ketemune akeh 40 subwoofer dibandingkan speaker 8. Oke, lanjut buat Mas Bri tambah sukses selalu. Dia seneng eksperimen dengan speaker yang daunnya besar, moga-moga tambah sukses. Oh, jajalnya sih seneng jajal. Tapi keistimewaannya Mas Bri satu. Apa? Nek speakernya enggak ketok murup iki dhek enggak marem. Lah speakernya kudu dibong sih baru dhek merasa speaker puas. Speaker tak bongi. Heeh, dhek seneng ngebong. Mosok giwe kok speaker dibongi maksudku piye? Iki wong dino lho, maksudnya piye? Piye maksudnya Mas Bri? Bahan. Oh, ya emang wis jajal speaker sampai kobong dia. Jadi ra kobong. Nah, kayak 6 in kayak iso kobong kayak. 6 in 10 6 ini karo Mas Bri sik dibong. Pore apa Mas Bri itu tipenya? Ngopo mbiyen 6 in lho, speaker cilik 6 in. Speaker 6 in. Yang 25 in diangkat pakai power apa? 25 in mbiyen tak gawe TD. Oh, TD. Tipe berapa? Asli. Oh, asli. Tipenya berapa Mas Bri? Zoom. Jadi Mas Bri, bahasa ngomong nih aku ya, kini ngomong nih mah kupi gitu jani. Nah iya, ini Mas Bri. Iya Pak Dir. Rabo boy kan. Lalu kita takon. Lalu kita takon, maka iki kita takon di siok. Ipe nih. Jadi Mas Bri power AC 25 in pakai power merek Zoom. Punya merek asli. Ya. Iki Rene dulan-dulan ki maksudnya ya apa? Ya yes, dulan, suwiraru. Arpe review megabot. War review megabot. Wong bok elek war di preview piye lho Mas. Wong kono boke api-api SPL wo jan wis clarity sembarang e cek pengen delok megabot ora salah. Karo ngopi. Iki ngopi lho. Aku ngeteh kok. Nek Mas Bre kopi aku teh wis arentek. Dek ora dumbe-umbe ket mau. Piye?
kipi persiapannya, wis pirang berapa unit untuk 2020 ini metu pira Pak? Kalau bisa... 2020 kita hanya nyiapin 3 event, jadi satu hari itu bisa melayani 3 event, enggak lebih. 3 lokasi. Iya, 3 lokasi. Jadi kalau Mas Pri mungkin bisa melayani yang lebih monggo. Kalau saya cuma 3 lokasi, jadi punya. Aku ya mek telu, terbusunya 3. Jadi enggak mau lebih-lebih soalnya nanti jadi banyak konflik. Mending perfect di 3 lokasi. Saya modelnya sudah pakai hidrolik semua Mas Bri, jadi kita nggak perlu banyak karyawan atau nggak perlu banyak orang, kita jomplang gitu aja udah selesai gitu. Sopiri dewe tak setel, jadi sesok ngontrolnya sekolah ngarep aku nyopir dewe karo nyetar lagu karo neng kuno tak kayak kontrol, jadi neng juru nih mega nganu bekicot gue bisa enek kontrol nih. Ini setrum iki wis inovasi tiada henti. Ya, motor, motor apa kayak? Yamaha. Oh, Yamaha. Wis amin. Klan. Dadi aku nek delok videone Mas Bri seneng, delok videone dhek seneng. Speakere semetu kuku sing aku seneng. Jos iki ngene. Dadi sapa son sik rung tau ngobongne speaker berarti rung jos. Aja mek engkres tok speakermu apik tapi rung tau dibengi, berarti kurang sugih awakmu. Dadi ra. Eh? Jadi nek speaker musik larang iki bongen, nah kemedul ngene berarti awakmu sugih. Nek speaker jane lho aja dirungokne. Iki ra oleh baper, kok baper. Speaker sawajan. Speaker sawajan. Jadi speakermu iki apik mok lulus ning mburi ah percuma. Bongen berarti awakmu jos. Berarti kuwi penggemar sound se Indonesia sih. Ngono lho Mas Bro. Terus iki piye ngomong-ngomong wis pirang jam iki Pak 2020 kita wis gak sih. Kita ae kok gak sida terus piye? Nek kita iki cancel apa diundur apa di piye ngono? Saya kira mungkin dari pihak penyewa koyo aku mbek Mas Bri mungkin tetap DP-nya tetap. Kalau saya mending begitu ya Mas Bri. Ya. Kita sebagai orang yang baik, DP itu enggak boleh hilang karena DP itu bukan hak kita. Jadi DP-nya tetap mungkin bisa dipakai untuk yang tahun depan, event selanjutnya, ya, event selanjutnya. Jadi penyewanya Strum sama Mas Bri jangan khawatir bahwa Anda tidak akan kehilangan uangnya atau Anda tidak akan merasa dirugikan karena kita profesional. Jadi yang DP sudah ada itu bisa dipakai untuk yang event selanjutnya. Iya nggak Mas Bri? Ya. Cocok nggak? Cuman ya. Mungkin gini, kalau mungkin hitung-hitungannya jadi beda mungkin atau bagaimana atau nambah? Ya mungkin. Ya atau apa itu jelas? Saya beda tahun. Mungkin ya beda ya. Umpamanya kita diundur di tahun 2021 berarti ya nambah didik-didik lah di sana. Ya. Soalnya kan beda tahun. Mungkin pengertiannya ya. Mas B mungkin dengan menambahkan sebuah alat atau apa jelas kita mereview atau menambahkan alat jelas ya Mas B ya. Jadi ya. Mungkin jadi pihak penyewa ini saya satu pesan saya sama Mas B mungkin saya klarifikasi bahwa DP itu nggak hilang, tapi yang jelas kita harus upgrade barang lagi. Jadi mungkin ada penambahan sedikit biaya atau apa. Mungkin begitu ya Mas Bri ya? Iya, karena penambahan memang untuk 2021 kan barangnya pasti beda. Jadi ya, untuk penambahan ini memang kualitasnya harus juga ditingkatkan. Siap, tahun kita berusaha untuk memberi peningkatan lah. Itu positive thinking, jadi saya juga pengen niru dia ngomong bahwa kita setiap tahun itu ada upgrade barang, jadi barang yang kita punya itu pasti nambah atau kita barang yang nggak sesuai kita jual, kita ganti yang baru lebih bagus, yang jelas seperti itu ya. Jadi harganya ya mudah-mudah didik lah ya, mudah-mudah didik ben nggak kita rugi ini syarat wong BBM naik kok masa ya salah oh iya listrik yo muda kok, wong aku ora nganggo muda kok piye to jajal. Iso mbayangne enggak wong biasane mek 300 ya dadi 600 sak saiki tapi ra apa-apa wis nyadari bayar wae karena kita profesional. Jadi kita enggak mau sing enggak kuat ki mek angsuran iki. Oh, angsurane enggak kuat dadi ngene. Oh yo Mas Bri iki aku ya sithik takok. Selama kegiatan Covid atau pelarangan kita keluar dari rumah iki kegiatane Mas Bri di rumah iki apa? Yes ngevlog kegiatannya yes ngevlog review alat gedang yes main itu. Sementara jadi youtuber. Oh sementara Mas Bri jadi youtuber podo aku. Jadi aku nek
gak enak kegiatan ya gawe acara-acara musik gebirang nontok band leh duit ke YouTube ya, terutama bagi YouTube atau YouTube se-Indonesia mungkin dukungannya atau subscribe-nya buat Mas Bli atau Strum Audio Channel, terima kasih karena Anda subscribe atau Anda menonton video kami itu sangat membantu kami karena hari ini memang gak ada pekerjaan yang buat son-sonan, jadi kita bisa mengharap dari video-video tadi. Tonton aja sampai di skip. Jadi tonton. Mengharapkan penonton gitu. Heeh. Iklannya aja mau skip-skip. Tonton iklannya sampai entek. Wis, taran dulu. Di sawang ditinggal nulah sih. Heeh. Bener. Mari puterne. Puterne. Hari ini kita solusi buat penonton nih carane ngono. Hari kedatangan Mas B kita juga terima kasih, kita bisa silaturahmi. Terus besok kita juga mau main ke sana, katanya Mas B itu sudah bikin box mega pot juga. Itu sebelum saya loh. Jadi dia sudah bikin sendiri. Kedisian. Nah, kedisian aku. Jadi sesa aku ya arep ndelok review nang omahe Mas B. Arep tak bongkar kan gudange Mas B iki. Lemune nggae bok kaya apa aku ya pengen ndelok. Jadi sebelum saya bikin Mas B sudah bikin dulu. Mungkin angen-angennya seperti saya, tapi dia belum direalisasi. Muga-muga sesuk nang Blitar apa nang Indonesia iki enek wong loro sik-sik duwe. Jadi aku mbak ya, so Mas B tak nyawang-nyawang boleh cocok gai gai lek ndek duwe duite akeh masalahe mek duit tok iki lho duite akeh tapi dhek gak gelem ngaku nek duite akeh aku paham mek dhek sebaiknya jadi orang seperti itu kita lebih baik merendah daripada kita ngomongne duit akeh tapi ternyata gak punya uang lebih baik kita di bawah tapi duite akeh iki Mas B iki ya Mas gue aja lupa subscribe Mas B Channel. Sekian, terima kasih. Hai yo. Wis, 10 menit bujul lah channel. Bujul ya. Oke, untuk sekarang arep nge-review bok-bok liyane. Oke. Okay. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap